Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, sahabat-sahabat pecinta Kamis Misteri, dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat malam, selamat datang, dan selamat mendengarkan sajian-sajian Kamis Misteri yang saya hadirkan setiap malam Jumat, tentunya di channel Tio Aditya Official ini, channel yang sangat sederhana ini, channel yang sangat biasa-biasa saja ini. Seperti biasa, Kamis Misteri akan selalu menghadirkan narasumber-narasumber, yang mana narasumber tersebut seseorang yang pernah mengalami, yang pernah menemui kejadian-kejadian, pengalaman-pengalaman seputar misteri atau mistis. Seperti bertemu dengan Buyang, Pocong, pengalaman-pengalaman tentang hal gaib lainnya, bahkan terkena sihir seperti guna-guna, santet, dan sebagainya. Nah, kali ini saya bersama dengan seorang narasumber dari Jawa Timur, dari Jember tepatnya, sama seperti Mas Rido, yaitu Mas Basori, yang mana beliau mempunyai pengalaman cerita horor di saat pertama masuk di asrama, pertama masuk asrama ya, di tahun 2018, kurang lebih 5 tahun yang lalu. Nah, bagaimana kisahnya? Langsung saja kita sambungkan kepada Mas Basori. Untuk sahabat setia dan sahabat Tia Tidak Official di mana saja Anda berada, jika channel ini dirasa bermanfaat, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang insya Allah bisa menghibur, bermanfaat, dan menjadi hikmah untuk kita semuanya. Dan share video ini sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya ke teman kalian, ke sahabat-sahabat kalian tentunya. Terima kasih, langsung saja ini dia. Oke, sahabat Yadi Official, mari kita sapa, ini dia narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Basori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita bertemu dengan narasumber kita di semalam Jumat seperti biasa di zona misteri. Seperti biasa, kami akan selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang pernah mengalami kejadian-kejadian horor, kejadian-kejadian misteri ya. Ya, ini bagaimana kabarnya, iya, Mas Basari? Kabar alhamdulillah sehat, Mas. Iya. Ini kalau boleh tahu, Mas Basari ini dari mana ini? Dari saya sendiri Jember, dari Jember. Oh, dari Jember. Jember Jawa Timur ya. Oke, ini Mas Basari ini punya cerita horor ini katanya. Nah, ini seperti apa ceritanya? Mari kita simak, sahabat subscriber semuanya ya. Silakan Mas Basari. Ya, sebelumnya saya menyapa teman-teman semua, yang khususnya para subscriber channel TYO atau Aditya Official. Itu Aditya Official ya. Iya. Iya, pengalaman misteri ini sangat apa ya, sangat berat sekali pembahasan kayak gini nih ya, kayak memang iya berat. Iya, jadi apa gitu, berat sekali. Iya, jadi sangat berat. Nah,
mungkin ya. Ini sedikit pengalaman saya mengenai cerita misteri ini, nyata ya teman-teman, nyata nyata ya, asli nyata, nyatain ya. Asli ya. Asli asli iya asli ya asli. Ya jadi seperti ini mas, dulu itu saya masuk di sekolah saya. Waktu itu saya SMP. Saya berangkat ya dari rumah. Ya namanya sekolah ya berangkat ya. Iya berangkat. Jadi iya. Jadi berangkat ya. Berhubung saya ini di asrama ya. Waktu itu ada 3 teman saya. 3 apa 4 saya lupa, soalnya udah 5 tahun yang lalu. Oh, udah lama ya. Waktu itu saya juga masih kecil mungkin. Udah lama mas, udah lama cerita ini. Jadi waktu itu saya tuh pertama kali masuk sana hari Selasa saya berangkat waktu itu. Saya, yang jelas itu tanggal belasan Juli 2018 itu. Selasa sore, saya ingat jam 2 berangkat saya dari rumah ya. Terus saya itu nyampe sana agak kurang enak, nggak tahu kurang enak gimana, intinya agak kurang enak gitu ya. Akhirnya saya ditaruh di sana, dititipkan sama keluarga saya ke kepala pengasuh atau ke kepala asrama. Ini cerita dari awal ya mas. Iya. Jadi ini saya sudah rasa nggak enak waktu itu. Jadi udah merasa gimana gitu. Jadi ya, ya. Saya tuh, buh, ini awalnya saya itu ini sudah ada yang gimana gitu ya. Iya, kerasa. Jadi apa namanya? Saya waktu itu betul-betul nggak nyangka banget. Pertama saya semangat kok jadi lemas malam itu, entah kenapa gitu kan. Terus akhirnya udahlah ya, ditinggal saya habis maghrib. Keluarga saya pulang, pas makan tinggal saya itu kayak mau nangis, nggak tahu kenapa saya kayak mau nangis. Jadi nggak bagus banget ya, nggak besar nangisan kan gitu. Nah setelah itu malamnya saya itu kaget karena saya itu jam 9 enak masih tidur sih. Jam 9 jadi malam itu masih punya HP. Jam 9 malam itu masih enak masih tidur gitu, aman kan. Terus waktu itu masih hari raya, jadi kita berbagi ya. Uwe, ya saya ada Astor. Wow, nikmat itu. Iya. Kesukaan saya Astor itu mantap. Kesukaan saya Astor itu. Oh, iya. Ya. Jadi waktu itu berbagi uwe mas ya. Akhirnya malam-malam semakin malam, semakin sepi. Nah, ini saya kaget di sini. Kagetnya kenapa? Karena tiba-tiba ada yang ketuk pintu mas. Insya Allah. Gitu. Jadi ada yang ketuk pintu itu. Saya udah kaget. Akhirnya saya itu tidur nggak tenang, nggak tidur sih. Gak bisa tidur ya, terus sampai nggak bisa terus sampai pagi terus udah paginya enak dah saya aktivitas sekolah aman masih waktu itu malam hari Rabu aktivitas sekolah saya. Nah malam Kamis itu berulang lagi kejadian ketuk-ketuk itu.
Saya semakin gak tenang, semakin gak enak badan, semakin apa, pengen ngumpul sama keluarga, yang namanya baru bisa sama keluarga kan, jadi perasaan itu kayak kurang tenang gitu kan. Ya udah, saya apa namanya, saya pasrah aja. Malam Kamis kejadian, apa namanya, kejadian seperti itu lagi, seperti malam Rabu lagi. Hanya pagi lagi datang, saya aktivitas waktu itu, saya aktivitas. Ini malam Jumat nih, wah makin tentunya makin gimana ya, ya yang namanya malam Jumat kan, iya, makin biasanya horornya serem, lebih terasa malam Jumat ini. Beda mas, gak ada suara apa-apa, tapi saya itu kayak dipegang kaki. Memang ini saya ceritakan dari kecil, dari entah saya usia berapa, dingin gak dingin, cuaca dalam cuaca apapun, saya tuh tidur gak pernah sekalipun pakai selimut. Bahkan saya lebih cenderung ke celana pendek, jujur ya, biar teman-teman tahu semuanya. Sampai sekarang atau gimana itu? Sampai sekarang, mau pernah suhu 18 derajat, nggak pernah saya pakai selimut. Akhirnya kaki itu ada yang pegang gitu, tapi nggak keras. Apa ini ya? Saya kira kulit atau apa. Akhirnya saya tidur, ya nggak tidur sih, teman saya ngorok banget, dibuatnya saya tuh nggak dengar apa-apa itu ada jadi gini, ada kayak nafas di telinga itu, ada kayak orang yang mau mencium, ada yang kayak orang yang mau mencium saya. Wah, kaget saya, Allah Akbar, apa lagi nih, ini kalau diteruskan. Akhirnya saya masih diem mas, diem saya, namanya apa namanya sudah pasti ya, kaki itu ada yang megang. Akhirnya karena saya kecapean, kaget, tertidur saya sampai subuh. Bangun enak saya aktivitas Jumat itu kan, sholat Jumat enak, tapi saya badan sudah enggak enak, sudah enggak normal, sudah mau sakit sudah enggak, bahkan enggak bisa makan kasar-kasar. Kalau saya makan kasar-kasar sakit tuh. Saya akhirnya malam Sabtu itu, kenapa saya ingat nama seseorang, cewek ini. Disamarkan aja namanya, disamarkan. Oh iya, jelas namanya Fulan Mawar ibaratnya. Intinya Mawar lah, iya Mawar. Saya itu diingatkan sama namanya mereka, satu orang, bukan mereka ya, satu orang, maaf. Nah, tiba-tiba dari luar itu saya ada yang bilang kayak Mawar. Asli saya kaget saya waktu itu saya akhirnya kan renjang di sekolah itu kan dua tempat atas bawah itu kan, mungkin Mas Tio tahu renjang bertangga, pernah tahu? Iya, pernah dengar. Jadi ada Bulan, ada Mawar gitu. Saya kaget ya, kaget. Akhirnya apa namanya, saya turun ke bawah, saya peluk teman saya itu. saya di atas, saya turun ke bawah, saya peluk teman saya itu.
cuma sama cowok berani saya tak perlu saya bangunin teman saya ya dia responnya enggak ada apa-apa saya tetap yang namanya peraturan kan satu tempat nggak boleh ditempati dua orang naik lagi mas sampai waktu itu saya kena hitung tiga kali itu akhirnya udah deh ya pagi akhirnya saya bilang sama orang tua mak saya mau pulang karena saya sakit segitu kan cukup segitu pulang deh waktu itu Senin dikembalikan waktu itu malam Minggu Sabtunya saya pulang Senin dikembalikan kembali saya karena saya nggak enak mas betul-betul nangis saya ini terakhir nangis saya karena apa namanya karena nggak terasa dipulangkannya lagi saya pulang saya lagi ya setahu saya ada yang tahu ini ya selain teman-teman yang di YouTube ini saya ceritakan sedetail-detailnya jadi mungkin teman-teman yang mungkin kenal saya bolehlah ditanyakan sama orang tua dulu saya tuh gimana nangis saya dulu minta pulang dan dipulangkan selama satu minggu akhirnya kembali sekolah lagi emang niat dari awal sudah nggak mau sekolah sih kamu sekolah sudah karena adanya itu tapi entah kenapa saya itu terkejut sekolah nah akhirnya setelah satu minggu saya ke sana sudah aman nggak ada apa-apa tapi nggak ada yang tahu jadi seperti itulah sedikit pengalaman saya yeah. Jadi mungkin penampakan atau mungkin gangguan-gangguan itu mungkin perkenalan ibaratnya gitu ya ya bisa jadi seperti itu. Cuman ya yeah. Namanya saya kan seorang manusia dan saya penakut. Iya yeah, sama. Dan memang iya ini ya tanpa menyebutkan salah satu tempat memang di tempat ini yang sampai tempat itu ya yang sampai sekarang kan di asrama terakhir itu sama kan asramanya sama ya itu ada yang ngomong itu memang angker di sana gitu kata teman-teman yang lain juga gitu memang di gitu, bahkan, di mana dia selama sampean itu sama tempat ini sampai sekarang ya yang dari dulu yang 5 tahun yang lalu itu sampai sekarang atau gimana itu sampai sekarang nah itu iya memang di situ angker memang waktu itu kan ada teman yang cerita ke saya ya tanpa menyebutkan nama dan tanpa menyebutkan tempat memang di situ memang angker bahkan ada yang punya pengalaman yeah, banyak yeah. Sering katanya gitu nanti saya ajak juga ke sini orangnya iya yeah, yeah. Itu cewek dia cewek nanti di belakang saya sebutkan namanya nanti di belakang iya pernah teleponan sama saya kan ngobrol sama saya gitu iya emang kesini wangker mas setiap hari sering mas iya ya nanti saya bawa ke sini juga orangnya akan saya tanyakan juga karena katanya dia juga punya pengalaman horor gitu di tempat itu juga gitu tapi yang penting tidak menyebutkan tempat gitu kan betul kalau nanti disebutkan bahaya nanti nggak mau kesana nanti bisa nanti klaim hak cipta gawat itu bahaya itu nggak bahaya iya misalnya kita nggak punya sensor gitu kita nggak punya sensor gitu susah sensornya juga ini di tempat tut gitu betul. Ya itulah sahabat ya tidak official pengalaman dari Mas Basori dari Jember Jawa Timur wah ini apa satu tempat dengan Mas Rido ini temannya Mas Rido juga yang pernah kita ngobrol dengan Mas Rido dulu di Kamis Misteri pertama ya yang waktu itu Mas Rido punya pengalaman di pondoknya ada cewek atau ada juga yang sosok yang menyerupai teman sendiri gitu. Yaitu kalau kalian masih belum nonton nanti bisa di ini ya dicari itu di video sebelumnya yang ini judulnya itu kisah nyata di pesantren ada sosok yang menyerupai teman sendiri dan gadis pucat berdarah itu nanti kisahnya Mas Rido di situ gitu. Ini sama-sama dari Jembernya seperti Mas Basori ini gitu. Oke terima kasih Mas Basori atas kehadirannya ya sudah membagikan kisah-kisahnya dan semoga menjadi hikmah buat kita semuanya hikmahnya adalah
kita itu walaupun ya memang namanya manusia itu ya adalah rasa takut gitu. Tapi bagaimanapun itu ya kita tetap serahkan kepada Allah. Kalau seandainya ada godaan seperti itu, kita ingat Allah, pasrah, dan juga membaca doa, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, membaca zikir, wirid, dan sebagainya yang bisa. Itu saja, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya menjadi semua notifikasi. Akhirul kalam, wallahu muwaffiqul muwaffiq. Saya Tia Titi Aswaja dan Mas Basori pun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.